Nih kondisinya guys, apa adanya ya, pernah di repaint di bagian selain bumper. BMW-nya seri 7 nih, keren banget. Kita cek aja transmission ya. Dengan kondisinya ya bodinya kusam ya, jadi harus di repaint lagi. Sekarang sudah turun 25 juta nih. Ini biasanya kenanya lumayan parah ya. Tuh sebelah kirinya juga. Ini rata-rata odometernya masih 10.000, masih 7.000, masih 6.000, masih 4.000 nih. Karena mobil ini gagal beroperasional, jadi lama terbang. Berikutnya nih masih lumayan nih guys. Di depan kita nih ada Avanza Barong nih, 2017 tipe G ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo 21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo 21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang dan kita coba akan ngecek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang ini. Nah, ada unit-unit apa aja, jadi teman-teman ikutin terus video Douzo 21 ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, ada unit-unit apa aja dan harganya berapa aja, ikutin aja terus video Douzo 21 ini sampai selesai guys. Oke guys, ini kita akan cek stok unitnya yang ada harganya, dan ada beberapa stok unit yang di sini nih masih belum ada harganya itu ya. Ada Livina EL 2019, terus di sono juga masih ada mobil-mobil lainnya. Ini stoknya juga masih cukup banyak tuh yang belum ada harganya. Jadi kita akan sekali jalan screening singkat aja, tapi kita nggak akan inspeksi lengkap. Gua akan ngasih tahu ada unit apa aja dan harganya yang tertera berapa. Teman-teman ikutin screening singkat dari video Douzo 21 ya. Kita mulai dari depan kita nih, ada BMW 200 jutaan nih. Apa nih guys? Kita cek nih. Ini soal BMW-nya seri 7 nih, keren banget. Kita cek aja ya. Nah, di depan kita nih ada BMW 730L ini guys, tahun 2012. Eksteriornya C, interior C, mesinnya di E nih guys. Nah, ini kalau kita baca di sini, bumper depannya baret nih, terus renggang ya. Kalipernya, towing depan nggak ada, body baret. Unitnya derek nih guys. Sayang banget ya unitnya derek. Matic maju mundur tidak bisa. Waduh, sayang banget. Makanya di sini E nih guys, automatic transmission. Diopo-nya di 249 juta. Odometernya sih di 107.000-an. Pajak mati di bulan 9 2022. Nah, ini kondisinya. Gue pernah ngecek interiornya masih oke sih ya, tapi di sini sayang kondisi mesinnya E karena mesinnya unitnya derek dan matic-nya nggak bisa maju mundur. Di open di 249 juta rupiah. Kalau emang teman-teman tertarik nih estimasinya masuk, langsung coba cek di Balai Lelang ya, ada di deskripsi video gue ini. Ini masih belum ada harganya, Grand Max Pickup nih guys. Nggak tahu yang 1500 kali ya, tahun 2000 berapa nih? 15 mungkin. Nih ada nih di sini nih, belum ada harganya. APV, ini mungkin APV DLX ya. Yang gue lihat di depan ini cuman belum ada harganya. Masih verifikasi, ke belakangnya tuh ada Swift juga sih. Ini agak sempit, cuman Swift warna biru-biru keunguan, tapi masih belum dilelang ya. Ini juga ada beberapa truk yang masih belum dilelang, ada Brio dan sebagainya. Ini masih belum ada harganya, termasuk Avanza 2000. Ini Avanza 2014 mungkin ya, cuman masih belum dilelang. Kondisinya sih ada beberapa penyok, harganya sayang belum ada sih. Ini udah bekas kena ya di bagian sebelah kirinya, belum di repair. Dan ini masih belum ada harga ya, jadi kita skip. Yang lagi banyak di sini adalah Sigra kalian nih, ex-operasional PT. Yang kayak di depan kita nih adalah Sigra. Nah, ini adalah Sigra tipe R manual transmission dengan kondisi masih serba C ya, ex-operasional PT. Ini 78.500 2018 ya, pajaknya sampai bulan 2 2022. Nih, odometernya sudah di 200 ribuan. Ah, lumayan ya, cukup besar, cuman termasuk mesinnya masih C guys. 78.500, kalau emang teman-teman estimasinya masuk nih langsung aja cek nih, ada beberapa warna juga, kita akan screening singkat ya. Nah, yang di belakang juga masih ada Sigra yang hitamnya juga. Nah, ini 2018 juga, 78.500, cuman sudah ada impact di bagian depan. Ini kayak gini-gini nih. Nah, ini biasanya kenanya lumayan parah ya. Tuh sebelah kirinya juga baret-baret dan belum di repair. Cuman di sini kita bisa estimasi nih kalau kayak gini nih, headlampnya juga sudah berembun ya. Nah, kita langsung cek nih guys di bagian tulangannya nih, mumpung dibuka nih. Belum ada bekas bukaan sih, belum ada bekas bongkaran. Tapi di sini nih, ya sasisnya agak karat. Bullhead masih cukup aman. Avan aman, cup juga aman sih. Jadi ini memang belum di repair aja, bekas kena bawah tuh ya. 78.500, terus ada pickup lagi 56 juta nih. Cuman kondisi apa adanya ya tuh, udah pecah-pecah nih. Grand Max 1500 nih,
tahun 2012, tapi kondisinya atasnya udah pakein bondek kayak gitu, kayak bocor tuh guys. Oke, terus di sini ada Xenia 2017, harganya 106 juta nih, kondisinya serba C, ex operasional juga dari koperasi ya. Intinya ada bekas-bekas stiker, kondisi kusam, sudah lama terjemur, dan ini harganya masih di 106 jutaan. Ada Calya di sini 84 juta 2018, tipe G, manual transmission nih, warna silver, kondisi masih serba cukup ya. Di open di harga 84 juta rupiah. Lalu sebelahnya nih sudah turun harga, CRV guys, RM3 guys, 2400cc nih, yang K24 ya, tahun 2013 nih. Automatic transmission dengan kondisinya ya bodinya kusam ya, jadi harus di repaint lagi. Sekarang sudah turun 25 juta nih guys. Harga sekarang di 200 juta pas. Exterior C, interior C, mesin C. Mesin sih masih oke, hanya di bagian bodi kusam. Bagian dalamannya juga ada yang kusam, dan jok sebelah driver nih sudah agak-agak pecah-pecah ya kulitnya. Tuh velg masih oke, kondisi ban dan lep juga masih kondisi sekitar 50-60%. Sebelahnya ada Calya lagi 2018, sama harganya 84 juta nih, warna hitam, kondisi masih serba C, ex operational PT, armada dari operasional online ya. Terus di sini ada Grand Max Blind Van 55 juta rupiah. Kita cek dulu nih datanya, CDD nih. Ini warna putih 2013, odometer udah di 209 ribuan. Exterior C, interior D, mesin D. Dan kondisinya ini joknya udah sobek-sobek, di open di harga 55 juta, pajak mati di bulan 6 2022. Ini kondisinya guys, apa adanya ya, pernah di repaint di bagian bumper, dan ini sisi bagian sebelah kirinya. Ya kondisinya 50 jutaan, mobilnya seperti ini nih. Kondisinya sih tinggal teman-teman cek aja di balai lelang ini ya. Berikutnya nih masih lumayan nih guys. Di depan kita nih ada Avanza Barong nih 2017 tipe G ya. Dan ini automatic transmission, katanya eksteriornya masih C, interiornya C, mesin C nih guys, di open di 130 juta rupiah. Pajak mati di bulan 5 2022. Nah ini kondisinya nih, jadi kalau emang teman-teman lihat velgnya masih OEM, kondisi ban kurang lebih 30-40%, headlampnya masih oke banget guys, grill juga masih cukup baik nih, termasuk di bagian sisi kiri juga masih cukup presisi, hanya di bagian ban belakang sebelah kanan tuh banyak spare tire ya. Interior sih masih cukup, tapi ini di open di harga 130 juta rupiah. Kalau estimasinya teman-teman masuk, langsung cek di balai lelang yang ada di deskripsi video gue ini guys. Lanjut di sini ada satu mobil SUV mewah nih. Ini adalah Mercedes-Benz GLC 200 guys. Ini tahun 2021 ya. Kondisinya ini belum ada harganya, tapi masih oke banget tuh. Teman-teman bisa lihat ya. Ini dikunci, ini hanya butuh dicuci dan dipoles lagi, sudah oke lagi. Lampunya juga masih bening banget, bodinya masih oke banget ya. Catnya masih ori tuh. Oh, masih kalengan semua. GLC 200 guys. Belum ada sunroof tapi ya di atasnya. Ini bakalan dilelang, cuman belum tahu kapan. Jadi teman-teman pastikan cek di deskripsi video gue ini, jangan sampai ketinggalan jadwal lelangnya. Oke, dari GLC 200 di sini juga ada Innova, dan ini adalah Toyota Innova tipe G 2000cc bensin ya. Tahun 2013 nih guys masuknya, karena grillnya masih yang lama ya. 13 apa 2012? Jadi nanti teman-teman pastikan lagi aja di balai lelang ini, dan ini masih belum ada harganya. Kalau emang teman-teman tertarik nih, langsung aja cek update-nya di deskripsi video ini, ada website-nya juga, jadi biar nggak ketinggalan informasi dan juga jadwal lelangnya dari balai lelang ini ya guys. Nah ini adalah beberapa stok-stok yang ada di sini. Ada Rush tuh guys di depan kita 2010 nih, masih kelihatan cukup oke ya. Ini Rushnya tipe G. Terus yang di sini ada Nissan Grand Livina, ini yang tipe XV, tapi kondisinya masih belum ada harganya ya. Jazz juga ada di sini guys, belum ada harganya, masih stok. Convero di belakang nih, Wuling nih lagi naik daun nih, harganya masih belum ada, ini tahun 2019 ya yang di belakang kita. Ada Canter juga yang box di belakang, L300 box juga ada tuh yang sebelah kanan, termasuk Serena C26. Ini juga ada mobil compact juga nih, Agya, antara 2014 mungkin nih. Terus ada Brio juga warna merah di belakang, Brio generasi awal-awal. Ada Veloz nih guys di sini nih. Nah ini nih, Veloznya tahun 2014 mungkin ya. Ini belum ada harganya juga, ini akan jadi stok nih, termasuk ada beberapa unit lainnya tuh. Jadi pastikan lagi ada Xenia tuh, terus ada Serena C24 juga, ada Xenia lagi di belakang, dan ini ada EPV box nih guys, atau Mega Carry box nih. Belum lagi unit-unit yang ada di depan kita nih, berderet panjang kosono. Ini adalah unit Livina EL nih guys, tahun 2019 paling banyak ya, dan 2010 rata-rata low kilometer. Warnanya nih cuma ada dua, warna putih dan warna abu-abu, sudah beberapa ratus kemarin yang dilelang, sisanya di sini dan masih belum dilelang. Jadi pastikan lagi nih teman-teman, tunggu aja jadwal mainnya untuk unit ini, karena kemarin sih di opennya cuma 95 juta ya. Ini rata-rata odometernya masih 10.000, masih 7.000, masih 6.000, masih 4.000 nih, karena mobil ini gagal beroperasional, jadi lama terdiam, jadi low kilometer akhirnya dilelang di sini.
Jadi pastikan nih jangan sampai ketinggalan jadwal lelangnya. Masih ada lagi unit-unitnya banyak di sono ya. Ini hanya sekilas saja, ada beberapa stok-stok dan juga ada beberapa unit yang sudah kita tadi cek di bagian sana. Jadi untuk lengkapnya teman-teman cek di deskripsi video ini atau lihat lagi videonya Dozo 21 tentang balai lelang ini, ada beberapa stok-stok unit dan inspeksi unit yang ada di video Dozo 21. Oke teman-teman, jadi sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari balai lelang ini pada sore hari ini ya. Jadi kalau emang teman-teman tertarik, langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video. Bye.